Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan proses pengiriman excellent grey kepada Ibu Diana Dewi, Jalan Pulau Misol dan Pasar Kota Bali. Oke, sebelum saya proses packing, kita tunjukin perlengkapannya sama fungsi-fungsi sepedanya biar nanti nyampe barangnya ke Ibu Diana Dewi, dia langsung tahu perlengkapannya terus cara pakainya gimana. Ini sebelum kita hidupin, ini nanti dapat kontak manualnya dua, ada remote-nya satu. Ini coba saya praktekin cara ngidupin pakai remote sama manual. Oke. Ini sepedanya udah dipasangin roda bantu. Ini sudah ada tambahan roda bantu. Ini udah aman ya, seimbang, udah jalan semua roda bantunya. Ini penampakan excellent grey-nya. Ini untuk perlengkapannya, di sini ada charger spion-spionnya nanti pasang sini. Ini nanti dibuka pakai kunci L, terus di threadnya dipasangin spion gini. Oke, nah ini sama kanan kiri sama. Terus sama ada pedal. Ini pedalnya nanti tinggal pasang di sini pakai kunci 14. Oke, saya taruh di keranjang. Ini chargernya. Ini buku garansi. Oke, ini pengecasannya di sini. Sebelah kiri nanti pengecasannya nggak bakal salah, soalnya soketnya ini beda segitiga, jadi udah ada tempatnya dari casnya langsung sini ada tempatnya ini. Oke, coba kita hidupin unitnya ini. Ini kan mau dikirim mungkin 2-5 hari lah, nanti akinya kita putus, aliran listrik ke akinya kita putus. Gini caranya, kayak gini. Jadi kalau udah nyampe tinggal pasang ini aja. Oke, ini sudah sambungan aliran listriknya udah kepasang ke aki, kita coba untuk ngidupin. Nah ini kita hidupin pakai remote dulu. Ini nanti ada gambar petir nih ya. Petir ini tekan 2 kali. Nah, ini udah langsung hidup, tinggal gas. Kalau matiin gembok kebuka ini dia matiin. Nah, ini paling atas ini matiin. Kalau tengah ini dia untuk alarm parkir atau di mana, di pasar atau di pokoknya parkir, ini tekan udah aman. Dipaksa jalan nanti dia bunyi. Dipaksa jalan lagi dia otomatis ngunci ban belakang ini, ngunci. Oke. Kalau mau normalin yang paling atas lagi. Ini kalau pakai manual nanti gini, sini manual, nanti ngidupin pakai manual, matinya juga pakai manual. Ini kita coba rating ya, sen. Nah ini sen rating. Oke, kanan. Coba kita kiri.
Oke, kiri. Oke. Untuk lampu, lampu jauh. Ini bel. Ini USB. Oke, USB. Indikator baterai, kilometer sama speed daya. Oke. Oke, Ibu Diana Dewi Denpasar Bali, unitnya ini saya siapin warna grey, unitnya normal semua, sudah saya coba. Nah, ini sama plus roda bantunya. Nah, ini roda bantunya. Oke, roda bantunya. Kalau unit aslinya gini ya, untuk gini. Nah, ini yang roda 2. Kalau untuk roda bantunya kita modif sendiri ini. Nah, ini kita modif sendiri. Saya untuk modif roda bantunya kita bisa pasang ke ukuran 16, 14 in. Semua sepeda listrik bisa kecuali yang motor gini. Nah, ini enggak bisa. Kalau yang gini ini bisa semua dikasih roda bantu. Oke. Kayak gini.